Su, balik lagi di channel gua di Hobby Quick. Bebek. Halo bosku, balik lagi di channel gua di Hobby Kui, BTX. Oke teman-teman, kali ini gua baru pertama kali menginjakan kaki di SSG. Rupanya SSG itu lapangannya gede banget tuh teman-teman. Nanti gua kasih tunjuk ya teman-teman, seperti apa sih lapangan SSG sesungguhnya. Sekarang ini, check it out. Oke teman-teman, nah ini dia lapangan SSG ya. Nah sana itu tol, tol Bandung Jakarta. Nah ini lapangannya SSG. Ini enak banget sebenarnya kalau misalnya emang bisa dijadikan tempat untuk turnamen. Sangat-sangat worth it banget tempatnya. Gede banget. Bisa main banyak banget tempat tuh. Bisa sehat, bisa freestyle. Kebetulan di sini saya lagi ditemenin sama tim Luda Beracun. Di sini ada Kang Akeo lagi, Kang Akeo lagi dan kawan-kawan. Nih, tim Luda Beracun. Ini kalau bahasa elitnya surganya pemain layangan. Surga pemain layangan ya. Gitu karena memang tempatnya bagus. Iya, betul betul betul. Lapangannya besar. Hobi layangan. Betul betul betul. Dari film lagi aja. Tuh, di sini ada lagi ada Kang Ali di sini. Ali Tuyen, anak jalanan. Oh, salah ya? Anak kampungan. Anak kampungan. Oke teman-teman, nanti gue akan kasih lihat siapa-siapa aja yang hadir di sini. Nanti saya akan kasih tunjuk di tengah ada tim siapa aja yang sebelah sana. Kita tunggu sebentar lagi. Check it out. Oke teman-teman, di sini gue udah sama ada beberapa teman-teman yang lain. Di sini ada Kang Yosep. Ya, tadi saya main hore-hore sama Kang Yosep di sini. Sini, ini ada Kang siapa namanya nih? Kang Chandra. Sini, di sini ada Biden. Osama Bon Biden, bukan ya? Osama Bon Biden, bukan. Ini Kang Baden ini. Ya, Kang Baden SSG. Mantap SSG. Nah ini dia. Ini baru pertama kali lagi nih saya ketemu Kang Baden nih di sini di SSG. Kang Baden selalu main di SSG ini ya? Baru 2 hari. Baru 2 hari ya? Karena baru buka juga ya SSG ya? Belajar. Asik belajar lagi. Belajar. Oke semangat ya Kang Baden. Ada, aduh, ada si Suat Seot lagi di sini. Aduh, si Suat Seot di mana-mana ada. Nah ini salah satu calon musuh saya ke depan ya. Namanya siapa bos? Dani. Idan. Kalau dipanggil sama anak-anak namanya Kang Idan. Jadi Kang Idan. Ini pemain Seot juga ya teman-teman. Jadi freestyle juga hayu, Seot hayu ya. Okay, yeah. Oke semangat ya Kang Idan ya. Belajar. Siap. Siap. Hobi Kui BTX. Mantap. Oke. Okay. Thank you Kang Idan. Di sini juga ada siswa Seot Saben Sonten di sini. Tumben dia siswa Seot Saben Sonten. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumaha pesanan? Aman. Oke, okay. Nanti ya kita ngobrol ya. Siap. Nah, di sini juga kebetulan nah ini dia teman-teman ada Bos Edo di sini. Bos Edo ini banyak banget sekarang pasukannya ke banyak satu kampung. Satu kampung di bawah hari ini. Ya, memang nah inilah teman-teman ya sukanya saya sukanya sama teman-teman dari SSG nih. Semua di sini tumplek. Kalau teman-teman ngelihat dimanapun namanya SSG pasti tumplek tasnya semua di sini. Nah, di sini ada Mr. Botak Mr. Hendra. Mr. Hendra, ini Hendra adalah SSG Langit Biru seperti yang biasa. Kalau teman saya sering ketemu sama dia di Jakarta. Nah, sekarang saya yang samperin dia di sini. Mabar ya, Kang Hendra ya. Ah, di sini juga ada Kang Billy Tuyan. Terima kasih banyak gelasannya. Kemarin di mana, Kemarin? Oke, nanti gue mau. Iya, nanti gue mau ke sana nanti teman-teman. Gue mau kasih lihat di sini. Di sini ada Kang Hendra Tuyan. Kang Hendra Tuyan di sini ada Tim Tuyan ya. Ngadu. Ya. Ini dia. Ini kalau teman-teman tahu ini namanya Bos Indra Tuyen. Nah, ini yang dibilang Bos Indra Tuyen yang punya layangan Tim Tuyen ya ini. Dan halo. Ini satu lagi ada Kang Billy yang tadi ya. Kamu kenapa jadi SSG ya? Makan ini tuh ya. Oh iya. Saya kok nggak dapet sih bajunya yang ini? Makan ini baju pertama. Oh, baju pertama ya. Baju pertama. Versi pertama ini. Oke.
sama yang biru ya? Ini yang namanya SSG itu kan ini lapang. Oh, SSG itu lapang ya, bukan tim ya? Bukan. Bawa nama lapang. Bawa nama lapang. Oke, nah ini dia teman-teman. Jadi di sini enak banget, tempatnya gede banget. Gede banget. Di sini siapa ini? Saya kayak tahu ini orang ini. Kayak mengenal saya orang ini, kayak mengenal loh, kayak mengenal. Hah? Ini Kang Peng. Ya, saya mau itu Kang Cilok. Kang Cilok. Di sini ada Kang Peng di sini juga, teman-teman. Nah, jadi lapangnya di sini teman-teman gede banget ya di sini. Gede banget tuh. Gede banget. Iya, gampang. Oke, teman-teman, nanti akan saya kasih tahu lagi apa aja sih yang enak di sini gitu ya. Check it out. Halo bosku, balik lagi di channel gua di Hobi Quick. Bye-bye.